Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Terakhir kita telah memasuki bab Maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi. Bab tentang perjanjian atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa hendaknya seseorang menjauhi membuat perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya, karena dikhawatirkan dalam perjanjian tersebut dia telah membawa nama Allah dan Rasulnya, kemudian terjadi pelanggaran demi pelanggaran. Maka hendaknya dalam perjanjiannya tersebut dia buat perjanjian antara dirinya dengan orang yang membuat perjanjian dengannya. Jangan kemudian mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Sampai kita pada hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang berkenaan dengan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap komandan pasukan yang beliau utus. Beliau ketika mengutus seorang komandan, beliau memerintahkannya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperlakukan pasukannya dengan baik. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan apabila berhadapan dengan musuh, maka apa yang harus dilakukan. Kita akan ulang kembali agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap hadis ini. Qala an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyah awsahu bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimin. Dari sahabat Buraidah bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunjuk seorang komandan, baik itu ya komandan sebuah pasukan yang besar ataupun pasukan yang kecil, beliau berwasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, awsahu bitaqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Dan beliau berwasiat agar memperlakukan pasukannya dari kaum muslimin dengan baik. Faqala ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah. Ughzu wa la taghullu wa la taqdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, berperanglah kalian dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kemarin kita sudah jelaskan apa makna ucapan Nabi alaihi salatu wasalam ini. Ughzu bismillah artinya berperanglah kalian dengan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi bismillah itu kata para ulama alba li al isti'anah. Ba itu tujuannya adalah untuk meminta pertolongan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu baca apa? Bismillah. Pada hakikatnya kita sedang meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran apa yang akan kita kerjakan. Kemudian fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya berperanglah kalian semata-mata dengan tujuan menegakkan kalimat Allah. Bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk agar dikatakan sebagai pemberani, bukan untuk agar mendapatkan gelar pahlawan, tidak. Fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya berperanglah kalian dengan penuh keikhlasan. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ughzu wala tagullu. Berperanglah kalian, namun jangan kalian melakukan gulul. Gulul kemarin kita sebutkan apa? Menggelapkan rampasan perang. Jadi ketentuannya, rampasan perang itu dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi-bagikan. Maka jangan kemudian mengambil rampasan perang untuk dirinya sendiri sebelum dibagikan. Wala taghdiru, jangan kalian berkhianat. Wala tumathilu, jangan kalian melakukan tamthil. Tamthil itu memotong anggota tubuh musuh yang telah mati. Jadi kalau sudah mati musuhnya, jangan dipotong-potong anggota badannya. Ya, sebagian orang untuk menunjukkan keganasannya, untuk menunjukkan kekuatannya, musuhnya yang sudah mati kemudian dipotong anggota badannya. Ya, kemudian dijadikan aksesoris. Misalnya semua kupingnya dipotong. Kemudian dibikin kalung, lalu dikalungkan di lehernya. Lihat nih, berapa kuping yang sudah saya potong. Ya, maka Nabi SAW melarang hal yang demikian. Lihat bagaimana keindahan syariat Islam. Kalau sudah mati ya sudah, jangan kemudian dipotong-potong anggota tubuhnya. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh walidan. Walidan di sini memang artinya adalah anak-anak, orang yang masih belum dewasa. Tapi yang dimaksud kata para ulama adalah orang-orang yang tidak punya kuasa untuk berperang, seperti anak-anak, orang tua, dan kaum wanita. Sehingga tidak sembarangan dalam peperangan, harus milih-milih. Makanya ide untuk pemusnahan massal itu bukan datang dari kaum muslimin, tapi dari orang-orang kafir. Bikin bom atom, bikin bom nuklir, bikin bom-bom yang memusnahkan banyak orang tanpa mengenal usia, itu bukan idenya kaum muslimin. Tapi dalam Islam diperintahkan untuk menyeleksi. Ketika berperang tidak boleh membunuh ya anak-anak kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang sudah tua, dan juga kaum wanita. Qala wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khilal aw khisal. Apabila kalian atau engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka serulah mereka untuk mengambil salah satu dari tiga pilihan. Fa'ayutuhunna ma'ajabuka faqbal minhu. Maka dari tiga seruan tersebut, manapun yang mereka pilih, maka terimalah. Ya. Jadi dari tiga pilihan itu, kalau mereka memilih salah satu dari ketiganya, maka terima. Ya. Pilihannya masuk Islam, bayar jizyah, atau perang. Ini tiga pilihan yang diberikan kepada kaum musyrikin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa ajabuka faqbal minhu wa kuff anhum thumma uhum ila al-islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Ya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uduhum ila al-islam. Ajaklah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa in ajabuka faqbal minhu. Maka terimalah kalau mereka menerima ajakan tersebut, maka terimalah. Selesai masalah. Kalau dia masuk Islam, selesai masalah. Sumbatuhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian tawarkan kepada mereka, kalau mereka sudah mau masuk Islam. Jadi apa yang kita bacakan ini, yang akan kita bacakan ini termasuk penjelasan dari opsi yang pertama. Kalau dia masuk Islam, kemudian apa yang harus ditawarkan kepada mereka? Tawarkan kepada mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negerinya kaum muhajirin. Ini berkumpul, ditawarkan untuk berkumpul bersama kaum muslimin di kota Madinah. Ya. Fa'akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum malil muhajirin wa alaihim ma'alal muhajirin. Khabarkan kepada mereka, kalau mereka mau pindah ke Madinah, maka ya mereka akan mendapatkan bagiannya kaum muhajirin, dan juga mereka berkewajiban menunaikan kewajiban atas kaum muhajirin. Artinya kalau dipanggil untuk berperang harus ikut, tapi nanti berkesempatan untuk mendapatkan rampasan perang. Ya, kalau dia ikut perang bersama kaum muhajirin atau ikut pindah ke negerinya kaum muhajirin. Fa'in abau ayatahawalu minha fa'akhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmallah
alladhi yajri 'alal mu'minin wa la yakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai'un. Kalau mereka tidak mau pindah, enggak jadi masalah, ya. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hak seperti kaum muhajirin. Mereka akan diperlakukan sebagai kaum baduinya muslimin. Artinya orang-orang yang tinggal nomaden. Tidak ada kewajiban-kewajiban seperti orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Namun apa? Yajri alaihim hukmullah. Berlaku atas mereka hukum Allah. Alladhi yajri alal mu'minin. Yang juga berlaku bagi kaum mu'minin. Walayakunu lahum fil ghanimah wal fai' syai'un. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari rampasan perang sedikitpun. Ya, karena dia tidak mau pindah ke negerinya kaum muslimin, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kaum muhajirin, maka ketika ada pembagian ghanimah atau pembagian fai', yakni harta rampasan perang, ya, atau sejumlah uang yang dibayarkan oleh kaum musyrikin kepada mereka, maka mereka tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali ada di kelompok mereka yang mau ikut berperang bersama kaum muslimin. Maka yang dapat nanti adalah orang yang berperang saja. Ya, kalau yang enggak berperang bersama kaum muhajirin, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikitpun. Ini opsi yang pertama. Ini opsi yang pertama ditawarkan kepada mereka masuk Islam. Kalau mereka sudah mau masuk Islam, ayo pindah bersama kaum muslimin. Pindah ke negeri kaum muslimin di Madinah. Nanti kalian kalau kalian mau pindah ke negerinya kaum muslimin, ke kota Madinah, kalian akan mendapatkan hak. Kalau misalnya kaum muslimin perang kemudian dapat rampasan perang, kalian berhak untuk dibagi, ya, hasil rampasan perang tersebut. Tapi kalau tidak, ya sudah, kalian tetap di negeri kalian, namun harus memperlakukan hukum Islam, ya. Tapi kalian tidak mendapatkan bagian dari rampasan perang, karena nggak ikut perang. Ini opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, fa'inhum abau fa'ashalhum, ya, fa'ashalhum al-jizyah. Fa'in ajabuka fa'qbal minhum wa kufa'anhum. Opsi yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah, bayar pajak, ya, sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, jadi mereka sebagai ahlu zimmah, ya, zimmiyun, orang-orang kafir yang zimmi, yang mereka membayar pajak kepada kaum muslimin. Mereka tidak pindah Islam, tapi mereka harus membayar pajak dalam keadaan mereka, ya, dalam keadaan mereka hina dina, artinya berada di bawah kakinya kaum muslimin. Jadi bayar pajak kepada kaum muslimin karena tetap memilih berada di atas kekufuran mereka. Fa'inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka bersedia untuk membayar jizyah, ya, maka terimalah apa yang mereka inginkan tersebut dan tahan diri kalian dari memerangi mereka. Enggak usah diperangi. Tapi dengan syarat mereka menunaikan jizyah, membayar jizyah. Ya. Ini yang disebut sebagai ahlu dhimmah. Dalam Islam disebut sebagai ahlu dhimmah. Orang-orang yang membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan kaum muslimin. Kemudian opsi yang ketiga, kalau dia enggak mau masuk Islam, kemudian enggak mau juga bayar jizyah, fa'inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, enggak mau juga membayar pajak kepada kaum muslimin, maka ya perangilah mereka. Ya, fasta'in billah, minta tolonglah kalian kepada Allah, kemudian perangilah mereka. Ini opsi yang ketiga. Kalau mereka sudah tidak mau lagi menerima dua ajakan yang pertama, maka opsinya tinggal satu, yaitu diperangi. Kemudian ini yang menjadi inti dari pembahasan ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi." Kalau mereka, ya, kalau engkau mengepung mereka di dalam sebuah benteng. Misalnya kaum musyrikin yang sedang diperangi itu mereka berada di dalam benteng. Kemudian fa'araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Kemudian mereka menawarkan
kepada engkau untuk membuat perjanjian yang diatasnamakan Allah dan nabinya. Fala taj'allahum dhimmatallah wa dhimmatanabiyyih. Maka jangan engkau buat perjanjian yang mengatasnamakan Allah dan nabinya. Walakin ij'allahum dhimmatak wa dhimmata ashabik. Tapi jadikanlah perjanjian itu sebagai perjanjian antara mereka dengan kamu dan pasukanmu. Ya. Jadi jangan buat mengatasnamakan Allah dalam perjanjian itu. Buat saja ini atas nama saya sebagai komandan pasukan dan pasukan saya. Perjanjian antara saya dan pasukan saya dengan kalian penduduk benteng. Paham ya maksudnya? Nabi melarang untuk mengatasnamakan Allah dan Rasulnya dalam membuat perjanjian tersebut. Kenapa alasannya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membuat perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya? Kata beliau, fa innakum in tukhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyyih. Karena apabila kalian melakukan pelanggaran ya terhadap perjanjian atas nama kalian dan atas nama pasukan kalian, ini lebih ringan daripada kalian melakukan pelanggaran atas perjanjian yang diatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ya, ini sebabnya. Ya, kan kita tidak tahu ya, pasukan itu kan banyak. Terkadangnya dalam satu batalion itu ada yang nyeleneh, melanggar perjanjian. Nah, kalau dia melanggar, yang dia langgar adalah perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Berat. Tapi kalau dia langgar, yang dia langgar itu adalah perjanjian yang dibuat oleh komandannya dengan pihak musuh, maka itu lebih ringan. Lihat, sampai masalah itu Nabi SAW memberikan peringatan. Jangan sembarangan bikin perjanjian. Kalau bikin perjanjian dengan musuh, atas namakan dirimu dan pasukanmu saja. Jangan bawa nama-nama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kalau ada pasukanmu yang melanggar nanti, itu ringan daripada dia melanggar perjanjian yang dibuat atas nama Allah dan Rasulnya. Kemudian wa idza hasarta ahla hisnin fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla. Apabila kalian mengepung penduduk benteng tersebut, kemudian mereka menginginkan agar engkau memutuskan tentang diri mereka dengan hukumnya Allah, dengan hukum yang mengatasnamakan hukum Allah, maka jangan engkau katakan ini diputuskan atas hukum Allah. Wa anzilhum ala hukmik. Putuskan atas hukummu. Ya. Artinya dia tetap berupaya bagaimana agar hukum yang dia berikan kepada penduduk benteng tersebut sesuai dengan hukum Allah, tapi jangan mengatasnamakan hukum Allah. Kenapa? Karena terkadang seseorang ketika dia menetapkan sebuah hukum, dia harus berijtihad. Bisa jadi ijtihadnya benar, bisa jadi ijtihadnya salah. Maka jangan kemudian dia disebarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengkritik sebagian orang ya yang mengatakan misalnya dalam fatwanya hukum Islam dalam masalah ini demikian dan demikian. Lah, ya, tapi apa? Menurut kami, menurut ijtihad kami, menurut para ulama, karena amrun ijtihadi, ya tidak bisa kemudian dipastikan betul bahwa itu adalah sebuah apa? Pasti benar, apalagi dalil-dalilnya yang ada itu bukan sebuah nas qat'i, tapi yang berupa dhanni, hanya prasangka. Ya, yang hukumnya itu bisa salah atau bisa benar. Yang hukumnya itu berdasarkan pada ijtihad. Ya, pada ijtihad. Sehingga tidak gampang kemudian seseorang mengatasnamakan inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila dalilnya jelas. Misalnya ya ada orang yang melakukan zina kemudian dia telah menikah, maka hukum Allah jelas bahwa dia dirajam. Ini jelas hukumnya, tidak mengapa kemudian dia mengatasnamakan atau menyebutkan bahwa ini adalah hukum Allah bagi para pezina, enggak jadi masalah. Tapi yang berkaitan dengan perjanjian dengan pihak musuh, di mana di sana nanti ada klausul-klausul perjanjian, misalnya berapa jumlah yang harus dia bayarkan sebagai jizyah kaum muslimin,
kemudian apa yang harus mereka lakukan, entah itu menyerahkan senjata mereka ataukah apapun itu, ya ini perkaranya ijtihadi. Yang seseorang itu harus berijtihad, tidak ada nasnya secara syar'i harus diperlakukan seperti apa, berapa jumlah yang harus mereka bayarkan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya anzilhum ala hukmik. Ya katakan bahwa ini adalah hukummu. Hukum Anda sebagai komandan perang. Fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim amla. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah hukummu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ya. Jadi luar biasa Nabi SAW sampai mewanti-wanti agar jangan kemudian menyandarkan hukum tersebut kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hukum ijtihadi, hukum ijtihadi. Baik. Syahid dari kisah ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah bagian akhirnya. Kalau bagian awalnya tadi adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum peperangan. Jadi dalam Islam yang menjadi tujuan dalam peperangan itu adalah untuk menegakkan kalimatullah agar orang itu masuk Islam, bukan untuk dikuasai. Taunya dari mana kita? Dari opsi pertama yang diberikan kepada mereka. Kalau mereka masuk Islam diperangi enggak? Enggak. Selesai masalah kan? Kalau memang yang diinginkan di sana adalah kekuasaan atau yang diinginkan di sana adalah rampasan perang, harta, pasti kita tidak akan peduli mereka masuk Islam atau tidak. Bukankah begitu? Ya, enggak peduli kita. Yang penting hartamu tak pek. Yang penting areamu tak kuasai. Tapi dalam Islam enggak gitu. Ketika dia masuk Islam, selesai masalah. Karena itu yang diinginkan. Ya, li'alai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Islam bukan agama yang kemudian zalim ya dengan peperangan-peperangannya untuk hanya meraih kekuasaan, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itulah, dengan karena tujuan inilah maka Islam itu tersebar di tengah-tengah manusia. Dan kalau kita lihat kekuasaan Islam di masa generasi awal Islam, luar biasa. Membentang dari Spanyol sampai India. Ya. Dan itu masih bertahan, kecuali Spanyol ya. Tapi daerah Afrika itu bukan daerah kaum muslimin dulu. Ya, daerah kayak Libya, kemudian Maroko, Aljazair, sampai Mauritania, sampai Senegal, itu kan bukan daerah kaum muslimin. Tapi dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin, penaklukan demi penaklukan, dengan niat, dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala lah, kemudian tersebar Islam tersebut sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, negeri-negeri tersebut tetap menjadi negeri kaum muslimin. Kecuali Spanyol. Ya, karena memang ada gerakan dari Ratu Spanyol Isabella dan suaminya untuk menasorokan kembali ya bumi Andalus. Ya, Frederick kalau tidak salah nama suaminya. Jadi dikristenkan lagi, mereka punya kebijakan ya, kebijakan orang-orang itu disuruh pindah agama ke Katolik ya, pindah agama ke Katolik, kalau enggak mereka dibunuh. Ya. Apa namanya? Inkuisisi namanya. Ya, inkuisisi. Jadi orang-orang yang tidak mau pindah Katolik diusir dari kerajaan Spanyol. Sehingga sampai sekarang Spanyol masih menjadi negara Katolik. Ya. Sekarang kita akan ambil beberapa faedah dari hadis yang cukup panjang ini. Faedah yang pertama, masyru'iyatu ba'thi saraya wal juyush lil jihad fi sabilillah. Ya, disyariatkannya mengutus pasukan baik besar maupun kecil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pasukan-pasukan, demikian juga di masa para khulafaur rasyidin. Ya, diutus pasukan-pasukan untuk memperluas wilayah Islam, meninggikan kalimat Allah. Mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Terutama di masanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luar biasa. Di masa Umar bin Khattab, wilayah kaum muslimin itu meluas dengan begitu cepat.
ya, daerah Persia sampai ke negeri India dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai kemudian di daerah utara Afrika juga dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, annahu yajibu ayyakuna al-qital li'ilai kalimatillahi wa mahmi asaril kufri minal ard la linailil mulki wa talabid dunya au naili syahra asyuhrah. Faedah yang kedua, bahwa wajib untuk meniatkan peperangan tersebut, ya, untuk menegakkan kalimatullah dan menghancurkan, ya, kekufuran dari muka bumi. Jadi niat perang, tujuan perang di dalam Islam adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk menghapus atau menghancurkan, ya, pengaruh-pengaruh kekufuran dari muka bumi. Ini tujuan perang di dalam Islam. La linailil mulki wa talabid dunya au nailis syuhrah. Bukan untuk mendapatkan kerajaan, kekuasaan, bukan. Wa talabid dunya atau untuk mencari dunia. Au nailis syuhrah atau untuk mendapatkan kemasyhuran. Tidak sama sekali. Makanya kita dapati Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun, ya, daerah Islam itu sudah luas, kaum muslimin itu banyak mendapatkan ghanimah, rampasan merang, kehidupan mereka tetap saja sederhana. Ya, seharusnya kan mereka hidup dengan penuh kemewahan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan harusnya hidup dengan kemewahan, tapi mereka hidup dengan begitu sederhana. Menunjukkan bahwa perang yang mereka gencarkan, ya, kepada musuh-musuh Allah sama sekali tidak berniat untuk mendapatkan harta dunia. Ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin tetap berada di dalam kesederhanaan. Kemudian faedah yang ketiga, masyru'iyatu tansibil umara 'alal juyush was-saraya. Disyariatkannya untuk mengangkat komandan-komandan, ya, untuk memimpin pasukan-pasukan baik yang kecil maupun yang besar. Jadi tidak dibiarkan perang begitu saja, namun harus ada komandannya. Ya, orang yang bertakwa, orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan. Dan di dalam Islam, ya, tidak mengenal usia, artinya tidak harus yang tua. Bahkan para pemuda pun diberikan kesempatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi komandan perang. Disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Usamah bin Zaid untuk dikirim memimpin pasukan menuju ke negeri Romawi, Usamah bin Zaid baru berusia 18 tahun. Usia yang masih sangat muda. Jenderalnya usia 18 tahun. Ya, tapi karena Nabi SAW menganggap dia layak untuk dijadikan panglima, diangkatlah Usamah bin Zaid sebagai komandan. Kemudian faedah yang keempat, annahu yushra'u li waliyil amr an yusiyal quwad wa yuwaddiha lahum al khuttata allati yasiruna 'alayha fi jihadihim. Disyariatkan bagi seorang pemimpin negara untuk memberikan wasiat kepada para komandan tersebut. Ya, Nabi SAW sebelum memberangkatkan memberikan wasiat, pengarahan-pengarahan kepada setiap komandan. Ya, wa yuwaddiha lahumul khuttah, dan juga menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang komandan dalam peperangan mereka. Dan ini dari zaman Nabi dulu, ya, ketika mengutus siapapun, ketika mengutus Ali misalnya sebagai pimpinan perang Khaibar, komandan perang Khaibar, ya, diberikan, ya, langkah-langkah gimana caranya. Jalan dulu pelan-pelan, ajak mereka masuk Islam, diberikan arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faedah yang kelima, annal jihada yakunu biizni waliyil amr wa tanfidzih. Bahwa jihad itu harus dengan seizin dari pimpinan negara.
Jadi enggak boleh seseorang kemudian tanpa izin dari pimpinan negara berjihad. Ya, apa yang kita dapati dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa jihad tersebut ya diarahkan oleh atau diatur oleh pimpinan negara, bukan sendiri-sendiri. Baik. Kemudian yang keenam, masyru'iyatu da'wati ilal Islam qabla al-qital. Disyariatkannya mendakwahi manusia kepada Islam sebelum diperangi. Jadi diajak terlebih dahulu untuk masuk dalam Islam sebelum mereka diperangi. Kemudian yang ketujuh, masyru'iyatu akhdil jizyati min jami'il kufar. Disyariatkannya mengambil jizyah, ya, harta yang harus dibayarkan, min jami'il kufar, dari orang-orang kafir. Ya, jadi jizyah itu disyariatkan di dalam Islam. Ya, kalau mereka ingin tetap memegang agama mereka, silahkan, tapi mereka harus membayar jizyah, ya, atas kebebasan tersebut. Apa tujuannya seseorang orang kafir itu disuruh bayar jizyah? Tidak diberikan kebebasan begitu saja, tapi kebebasannya harus dibeli agar mereka tergerak untuk masuk Islam. Kalau nanti dia harus bayar jizyah, beban, ya. Beda kalau nggak dikenakan jizyah, artinya dia apa? Ajek dia, mapan dia dalam kekufurannya. Ya, saya kufur atau masuk Islam sama saja kok, ya, nggak ada beban kok. Tapi kalau dibebankan jizyah, ya kamu boleh dengan agama di atas agamamu, tapi harus bayar pajak. Ya, akhirnya dia berubah nih. Oh, saya nggak mau lagi bayar pajak, ya udahlah saya masuk Islam saja. Nah, itu mekanismenya kenapa ada jizyah, agar mereka terbebani dengan jizyah tersebut sehingga mau masuk Islam. Jadi tujuannya lagi-lagi kembali pada apa? Meninggikan kalimatullah agar dengan beban tersebut mereka mudah untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian yang ke-8, an-nahyu an qatli sibyan. Larangan untuk membunuh anak-anak. Bahkan telah kita jelaskan tadi, yang dilarang itu bukan hanya membunuh anak-anak, tapi segenap orang-orang yang lemah. Demikian juga para rahib, ya, orang-orang yang beribadah di dalam gereja-gereja mereka juga tidak boleh dibunuh. Demikian juga dilarang untuk memotong pohon, ya, pohon-pohon yang tumbuh dilarang dipotong, ya, menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama perusak. Yang ini tidak akan diperoleh dengan bom-bom yang besar itu, ya, bom-bom yang menghancurkan seperti bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu pohon, anak kecil, wanita, orang tua, semuanya menjadi korban. Kemudian faedah yang ke-9, an-nahyu anitamthil bil qatla. Larangan untuk memotong anggota badan, ya, musuh yang sudah terbunuh. Ya, enggak boleh memotong anggota tubuh mereka. Kemudian yang ke-10, an-nahyu anil ghulul wal khiyanah fil uhud. Larangan untuk menggelapkan harta rampasan perang dan mengkhianati perjanjian. Tidak boleh, ya, berkhianat atau menggelapkan rampasan perang. Kemudian faedah yang ke-11, ihtiramu dhimmatillah wa dhimmati nabiyihi wal farqu bainahuma wa baina dhimmatil muslimin. Memuliakan perjanjian atas nama Allah dan nabinya, dan membedakan antara perjanjian tersebut dengan perjanjian antara kaum muslimin. Ya, perjanjian yang mengatasnamakan bagian dari kaum muslimin berbeda. Maka jangan sembarangan membuat perjanjian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-12, talabul ihtiyati anil wuqu'i fil mahdzur. Ya. Tuntutan untuk berhati-hati, agar berhati-hati dari terjatuh pada perkara yang dilarang. Tadi apa alasannya kita disarankan oleh Nabi SAW untuk tidak membuat perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya? Dikhawatirkan kemudian terjadi pelanggaran. Pelanggaran atas perjanjian yang diatasnamakan Allah dan Rasulnya. Maka ini berat. Untuk mencegah seseorang agar tidak terjatuh pada kesalahan yang demikian, maka mereka dilarang oleh Nabi SAW untuk mengatasnamakan Allah dan Rasulnya.
Faedah yang ke-13, annal mustahida yukhti'u wa yusib. Wal farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Faedah yang ke-13, bahwa seorang mustahid bisa benar, bisa salah. Seorang yang berijtihad dalam sebuah hukum, ya, maka dia bisa benar, bisa salah. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim, ya, fa asab falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama pahala ijtihadnya, yang kedua pahala dia benar. Ya, akan tetapi kalau dia salah, falahu ajrun wahid. Dia tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Dia tidak mendapatkan pahala benarnya. Ya. Sehingga boleh orang berijtihad sesuai dengan apa yang dia mampu. Ini seorang yang memang sudah mencapai malakah mujtahid, orang yang sudah mengumpulkan syarat-syarat seorang mujtahid, silakan dia berijtihad. Kalau dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Ya. Wal farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Dan beda antara hukumnya Allah dengan hukumnya para ulama. Hukum Allah itu hukum yang sudah jelas, ya, di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW hukumnya jelas, ya, yang tidak memerlukan ijtihad karena sudah jelas dalam nas-nas yang ada seperti tadi yang kita sebutkan. Ya. Adapun hukum ulama terkadang ada perkara yang samar-samar sehingga dia perlu ijtihad, dia perlu untuk berijtihad. Maka jangan kemudian ijtihadnya ini dinisbatkan kepada hukumnya Allah. Ini ijtihad saya. Menurut saya demikian. Ya, jangan kemudian mengatakan inilah hukum Allah yang pasti benar. Ya, tidak. Membawa atau menisbatkan sesuatu sebagai hukum Allah itu berat hukumannya. Kemudian yang ke-13, al-irsyadu ilartikabi aqalli amrayni khataran. Ya. Di sini ada petunjuk dari Nabi atau pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita, ya, menjalankan perkara yang lebih sedikit bahayanya. Kan tadi ada dua pilihan, membuat perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya atau membuat perjanjian atas nama komandan dan pasukannya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian buat perjanjian tersebut atas nama Allah dan Rasulnya, tapi buat perjanjian atas nama komandan dan pasukannya. Nah, di sini ada petunjuk dari Nabi bahwa kalau kita dihadapkan pada dua hal, cari yang paling ringan bahayanya. Kalau dia mengatasnamakan Allah dan Rasulnya kemudian terjadi pelanggaran, maka hukumannya berat nanti di akhirat. Tapi kalau dia buat perjanjian atas nama dia dan pasukannya, maka hukumannya lebih ringan. Ya, perkaranya lebih ringan. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dihadapkan pada dua perkara, maka hendaknya dia mencari yang resikonya itu lebih ringan. Nah, ini faedah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada banyak permasalahan, maka cari yang bahayanya itu lebih ringan daripada yang lebih berat bahayanya. Kemudian yang terakhir, masyru'iyatul ijtihadi indal hajah. Disyariatkannya untuk berijtihad ketika memang diperlukan. Kalau kita memiliki hajat, ya, untuk berijtihad, maka ijtihad itu diperbolehkan. Ya, terutama bagi orang-orang yang telah terpenuhi padanya syarat boleh berijtihad. Ya, para ulama menyebutkan syarat-syarat seorang mujtahid. Seperti dia mengetahui bahasa Arab, tahu dia bahasa Arab. Karena dia untuk mengeluarkan satu hukum, dia harus mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Jawa, bukan dengan bahasa Indonesia. Jadi dia harus tahu, ya, Al-Quran, dia harus tahu bahasa Arab. Kemudian diantaranya dia harus mengetahui nasikh mansukh, mana ayat-ayat yang telah dihapus hukumnya, mana ayat-ayat yang tetap berlaku hukumnya, dan banyak lagi perkara-perkara yang harus diketahui oleh seorang mujtahid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai kita dari bab, ya, perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Maka insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biznillah ta'ala. Namun sepertinya pekan depan saya safar ke Jakarta, jadi pekan depan mungkin kosong, minta izin, ya, insyaAllah pekan depan kosong dulu. Coba kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang biznillah ta'ala. Kecukupan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.